MasterChef Indonesia Season 10 segera. Mas, ternyata emang orderannya nggak sama semua. Iya, nggak apa-apa tuh. Nggak ribetin kan, tapi? Iya, nggak apa-apa. Yang penting pesanannya udah aman ya. Saya permisi mau antar pesanan yang ini ke meja sana dulu ya. Ini pesanan saya. Sorry ya, Mas. Maaf. Sorry ya, Mas. Aduh, udah haus ini. Lu cari ambil ini. Iya, ini gue ambil. Selotonik. Makasih, Mbak. Ini buat minum. Tapi penampilan yang tadi tuh oke loh. Jangan mau kalah kita. Ya kalah lah. Satu orang harus kasih yang terbaik lagi. Makasih ya, Mas. Iya. Luar biasa sekali malam ini ya. Ternyata yang kena ketua gengnya ya? Sasarannya sih si Mamai. Tapi kalau ketua gengnya yang mau jadi sukarelawan, gua sih oke aja. Iya, gak apa-apa. Udah. Kita minum duluan, Tong. Vokalis itu harus dapat nutrisi yang cepat, nutrisi yang lebih, ya kan? Ya kan? Ya. Tadi kebanyakan ngemil, kawan. Makanya serak ini tenggorokan. Ya, kenapa punya gue yang diambil? Kan ini masih ada. Ale kan tadi udah aduk. Jadi ya biar lebih cepat kan kita ambil punya Ale saja. Panggilkan peserta yang selanjutnya, Kabel Band. Beri tepuk tangan yang meriah buat Kabel Band. Lolos deh kok kayak gini. Nanti rencananya gagal. Padahal dikit lagi Rifki itu bakalan minum gitu loh. Emang lagi rebut sama si Nari. Udah kelihatan sini nih. Baik ngapain sih dipanggil sekarang? Kenapa ngantar aja? Kenapa Karin harus duduk di situ sih? Jangan sampai dia minum minuman yang ada obat pencari itu. Tasya pala batu, udah gue ingetin berkali-kali, masih aja kecentilan. Ani, lo tuh bisa ngasih tahan emosi dikit aja. Aduh, fix nih lo tuh bener-bener ngomel mulu ngelebihin mak-mak, tau gak? Ripe, lo tuh apa-apaan sih? Dia yang keterlaluan, tau gak? Lo tuh ya gimana sih malah ngebelain dia? Harusnya lo belain gue. Gue tuh udah ingetin dia berkali-kali, dia masih aja ganggu-ganggu anak kapal band. Gimana sih? Gue tuh gak suka ya sama dia ya, dia tuh sengaja nantangin gue, tau gak? Ya ampun Ani, itu Tasya bukan ganggu anak geng Kabel. Ya, Aldino itu abis kecelakaan, ya wajar aja dia tuh khawatir sama dia, sama Aldino. Diam, gue belum selesai ngomongnya. Apalagi kita semua itu satu kosan, wajar dong. Tasya mau nengokin Aldino emang gak boleh? Emang lu siapanya Aldino? Pe, lu bisa mikir gak sih, Pe? Ya kan dia bisa nelfon salah satu dari kita. Selesai kan, clear masalahnya kalau kayak gitu. Masalahnya kan ini enggak. Kalau Davin sampai tahu, heboh dia pasti. Lo nggak tahu aja, dia kan baru beres masalahnya sama Rifki. Masa sekarang harus nambah lagi masalah Davin
sama Aldino berantem cuma gara-gara rebutan tas ya. Lo yang harusnya mikir. Kejauhan tau gak sih lo tuh pikirannya? Gak mungkin juga Aldino sama Davin itu berantem. Gak mungkin Ani, Ramadhani, binti Marjuka, Marjuki. Gue gak peduli ah. Ini untung di rumah sakit ya, kalau gak di rumah sakit tuh anak udah gue jambak-jambak biar dia ngerti tau gak? Ngawur ya nih orangnya. Masalahnya ya, Aldino gak suka sama Tasya pun kalau Tasinya kecentilan sana-sini mau, ya itu ngebuat Davin juga kebakaran jenggot kan? Lo tau sendiri tuh anak sembuh pendek kalau soal cinta-cintaan. Ani, ya ampun, bisa gak sih lo jangan barbar gitu ah? Bisa gak? Ya, gak usah banyak ngomong ah. Lo gak ngebelain gue, lo malah belain Tasya. Hey, hello, mana ada gue gak ngerti lo. Ini justru lo kebar-baran tau gak? Dia kayak emak-emak, lebih emak gue. Lo bestian aja sama Tasya. Siap sama Mae? Siap. Oke, selamat malam semuanya. Terkhususnya untuk dewan juri kita di malam hari ini yang gak kalah ganteng dan gak kalah cantik. Apalagi nih ya, juri yang di tengah. Waduh! Cantiknya itu super wow 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 wow. Oke, teman-teman semuanya, tanpa basa-basi, kami dari Kabel Band akan menampilkan performance kita di malam ini. And let's go! Go! 1, 2, 3, go! 1, 2, go! Lona, penampilan Kabel Band malam ini bagus kan? Ini hasil didikan saya, Miss Lona. Saya juga yang memotivasi mereka, sehingga mereka. Miss Regan, please be quiet, oke? Okay? Saya mau fokus nonton penampilan Kabel Band, alright? Oke? Okay? Janji cinta pada Tuhan yang esa. Kayaknya ini belum ada yang minum deh. Karin pokoknya gak boleh sampai minum minuman itu. Janji cinta.
kayak gitu, kalau itu gak tumpah. Jangan keras-keras ngomongnya. Kalau kedengeran sama Dylan, Dylan pasti marah. Bodo amat. Itu mantan kesayangannya dia. Gak bisa bodo amat lah. Lain cerita paham itu. Paham apa? Mantan kesayangan malah lain cerita. Gue kaget banget tau Al pas tau lo tuh kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Makasih ya. Lo udah mau nyamperin gue kesini cuma buat ngecek kondisi gue. Santai aja kali Aldino. Kan gue juga sering banget nyusahin lo. Terus gue bolak-balik pinjem buku lo terus. Ternyata gini ya rasanya. Kalau diperhatiin sama pacar. Anak-anak mana? Kok lama banget sih ke toiletnya? Oh iya, anak-anak kemana ya? Eh, guys pulang yuk. Aldino kan butuh istirahat. Ya Al, lo nurut aja deh apa kata Ani ya. Nih Ani aduh, posesifnya lagi emak-emak udah ya. Lo nurut aja sama dia, anggap aja dia ini emak lo di sini deh. Mantul Ani, anaknya ganteng banget. Sebentar enak. Ya udah kita balik ya. Gue dari tadi capek banget tau gak sih? Diposesifin lo sama Mama Ani dan Mama sama geng kabel yang lainnya tau gak? Ya udah kalau gitu gue bareng kalian ya. Kak! Maksud Ani enggak apa-apa Tasya, kita kan satu kosan, ya kan? Kita juga pulangnya arahnya bareng. Nanti kita pesan taksi online yang big aja, ya biar muat. Yaudah kalau gitu, kita balik sekarang aja yuk. Aduh Tasya, lo tuh gimana sih? Emangnya lo tahu dia sakit di bagian mana? Itu yang dia pegang tuh bagian dia sakit tau. Udah, Tasya. Aku juga sakit, jangan nari. Enggak, lo tuh caper, apa sih? Ya udah, ayo kesini ya. Ya, hati-hati. Udah, ayo.